Assalamualaikum YouTube. Selamat datang lagi ke channel aku, Dek Tustruk. Okey, dalam video kali ni aku nak buat flow test untuk head EFI high power. Okey, untuk head EFI high power ni, ni dia punya spec dia. Okey. Bore dia adalah 55 mm, stroke dia adalah standard. Valve dia yang pakai dia adalah 24-28. Okey. So tapi ini dia punya cam sekarang ni adalah cam UMA. Okey, cam UMA. Dia punya valve lift dia 6 lebih saja, sampai 6 lebih kat sini. Okey, tak sampai 7 pun. Tapi aku buat ni sampai 10 sebab selepas ni aku akan modify head ni. Aku nak tukar dia punya valve guide. Okey, dan aku nak pakai cam lain, iaitu cam alang hijau. Okey, alang motor cam hijau. Dia punya lift valve dia boleh sampai 8.5 kat sini bawah ni. Ha, jadi tu aku buat sampai 10. Okey, dan ini adalah test nombor 1, CFM nombor 1. Akan ada yang first yang ini dan akan ada yang berikutnya nantilah selepas dah tukar. Kita tengok berapa pula dia punya CFM yang selepas, sebelum dan selepas. Okey, jom kita pergi dia punya test. Okey, 1 mm aku akan buat menggunakan bukaan pada daripada dia punya cam ni lah, direct daripada cam. Kita buat pada yang first punya list, 1 mm. Okay, bacaan yang 1 mm dia adalah 24-2/16. Okay, 24-2/16 kita tengok. 24-2/16 duduk kat sini lah. Dia kurang dalam 17. Okay, kita pergi pada yang kedua. Ini valve yang kedua, 2 mm. Kedua, 17-14/16. 17-14/16 ke atas ni ya. Lebih kurang dalam 32. Okay, di bawah 3 mm. Tiga belas. 47. Baik. Sembilan lima belas per enam belas. 62. Lima mm lah.
8/6/16. Wah, oh, ada ni 8/6/16 70. 6 mm lah. 6 8/1/16. 8/1/16. Lebih kurang dalam 73. 72 itulah. Kita bagi pada dia punya maksimum lift dia lah. Okay. Eh, dia bukan maximum lift lagi, ya, masih boleh naik lagi. So lift valve yang ketujuh dia sama dengan yang keenam, iaitu 8/1/16 jadi 72 juga. Kita cuba naik yang maximum dia. 7 berapa dia tak tahu. 8. Okay, maksimum dia tadi adalah 7.41 mm. Bacaan dia adalah 8. Lebih kurang juga dengan yang tu, 8. So aku ambil dia lebih kurang lah dalam 73 macam tu lah. Okay. So ini adalah bacaan dia. Dapat 73 cfm dekat sini. So kalau aku convert dia, convert 73 darab 0.7888, dia boleh dapat maksimum dalam 57 cfm yang sekarang ni. Yang ni head ni sebenarnya aku dah usik sikit daripada yang sebelum, yang asal dia lagi. Kalau yang asal dia lagi adalah rendah lagi, ni ada kat sini. Result yang asal dia ada kat sini. Ni result yang asal dia, dia adalah 49 cfm saja asal dia. Ni daripada yang mula-mula dia, yang ni, ni nombor 1 ni. Ni 12, 23. Kita tengok dengan yang ni. Ni 17 kan? Ni 12. Ni 23, sini 32. Sini 37, sini 47. Sini 51, sini 62. Sini 61, ni 70. 62, sini 72. 63, sini 72. Okay. Ni beza adalah. Ini yang mula-mula. Dan selepas tu aku buat yang last kali kat sini, sebab yang ni aku lupa tutup dia punya plug dia. Di bacaan dia lebih 10. Dia jadi lebih 10 lebih semua. Jadi ni aku buat balik. Buat balik dapat lah. Kalau tolak ni 10 dapatlah bacaan yang kat sini. Okey, ni bacaan dia sekarang ni. Yang ni bacaan dia lah. Okey. So kalau tengok sini tadi, yang asal dia 49 cfm selepas di convert. Yang baru dia ni adalah 57 cfm. Ada peningkatan lah kat sini. Memang ada peningkatan lah. Hit ni memang berubah lah. Tapi lepas ni aku nak tukar dia punya cam. Nak ubah lagi cam dia. Kedudukan dia bagi lagi tinggi cam dia. 8.5. Dia punya lift dia. Dan
dia punya porting dia tu nak kena ubah sikit lagi, sebab kalau tengok daripada sini, kalau masuk dalam dia punya apa tu software dia, boleh nampak lah sini dia dah mula mati, dia dah mula flat dah, dah flat nampak kan, 72 72 73 dia flat. Sebab kalau yang tu nanti 8, patutnya dia ada naik sikit lah kat sini. Dia semakin naik 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 sikit, baru dia okey. Nanti kita tengok lah lepas aku dah ubah nanti apa dia punya result dia pula. Alright, okay. Kalau korang berminat nak buat flow test, jangan lupa WhatsApp aku kat nombor bawah ni. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.